bikin selamanya. Betul betul betul. Dengan batu-batu ni. Entah, dia suruh kita kumpul je banyak-banyak. Ha, tengok ni. Wah, dah penuh. Cepat ni kau kumpul. Aku baru kumpul setengah. Ish. Kesian. Jom aku tolong kau. Cepat penuh, cepat balik. Dah tu, mari balik. Atuk belanja ABCD. Yeay, hurray! ABCD! Atuk belanja! Mael, Dajit, mana bibit? Tadi ada. Dua, tiga gua. Upin, bibit pergi mana? Upin, bibit! Kita main-main lah. Lari.
Terima kasih, rama-rama. Kau pun apa kurangnya? Cantik saya kau. Semua binatang kat sini boleh bercakap lah. Ya, kami lah penghuni hutan. Ini haiwan apa? Haiwan apa? Haiwan apa? Haiwan apa? Haiwan apa? Tak pernah nampak. Tak pernah, tak pernah. Manusia! 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 Mana? Mana? Mana manusia? Mana? Ini! Ini! Inilah manusia! Yang makan anak dibuat sate. Tidak! Tolong! Jangan makan aku! Jangan! Tidak! Kita orang tak nak makan kau. Sebenarnya, kita orang dah sesat dalam hutan ni. Sekarang nak cari jalan pulang. Kasihan. Nama aku... Dia monyet. Aku Upin. Ini adik aku, Ipin. Hai. Kita orang lapar. Kat sini ada makanan. Mestilah ada. Banyak. Sama-sama. Ini buah apa? Buah hutan. Makanlah. Monyet. Anak. Boleh tunjuk kita orang jalan pulang? Boleh. Nanti aku tunjukkan. Macam mana kau tahu jalan pulang ke kampung kita orang? Aku tak tahu. Tapi aku tahu siapa yang tahu. Nanti aku bawa jumpa. Siapa? Kancil yang bijak! Kancil? Kancil ada di hutan ni? Ya, tak jauh pun. Seberang sungai. Alamak! Seberang sungai! Nak pergi. Kata nak bawa jumpa kancil. Cantiknya. Aku hauslah. Jom minum. Kepala besar, bulat. Mesti banyak isi. Nikmat apa lagi yang aku dustakan? Makanan. Aduh. Ngau. Apa tunggu lagi? Selamatkan diri. Kerbau. Oh, kerbau yang berbadan sasa dan gagah. Kasihani aku. Tolong aku. Alihkan dahan kayu yang berat ni dengan tandukmu yang kuat itu. Boleh. Jangan dengar kata-kata buaya. Diam. Tolong kerbau. Jangan kerbau. Jangan terpedaya. Betul. Nanti digigit kaki kau. Iyuku. Tinggalkan je dia. Hei, budak botak. Berani kau rosakkan rancangan aku. Tolong. Tolong kerbau.
Yelah. Bahaya! 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 Menyeberangi sungai ni. Itulah aku minta tolong kerbau untuk bawa kita ke seberang. Dia tahu berenang. Memang aku tahu berenang. Tapi tak selaju buaya. Kita akan dimakannya. Tak nak. Kita orang tahu. Bijak! Kita orang memang bijak. Bos, ada makanan datang. Ada macam-macam jenis daging. Sedia untuk menyerang. Wahai buaya sekalian, kami ada utusan dari Raja Sulaiman. Apa? Raja Sulaiman? Terut. Ya. Raja ini tahu jika sang buaya semua ingin kejamuan makan-makan di istananya. Kami dijemput. Benar. Adakah kamu akan hadir? Kejap. Fokus. Kami semua akan hadir. Bagus. Sekarang kami nak ke seberang untuk menyampaikan berita gembira ini pada raja. Bolehkah sang bayi semua menjadi jambatan kami? Boleh. Mestilah boleh. Cepatlah. Satu, dua, tiga, empat. Kepala buaya aku. Terima kasih buaya. Bos, jadi ke makan-makan ni? Kita dah kena tipu! Kena tipu? Alah, tak dapat makan-makan. Macam pernah kena je. Inilah tempat tinggal kancil. Sabar. Harimau, dengar dulu. Aku dengar. Aku takkan terpedaya lagi dengan tipu muslihat kau. Sini kau. Terima kasih, wahai manusia. Apa korang buat di sini? Sebenarnya... Macam tu. Mudah je. Untuk pulang, ikut je laluan sepanjang sungai ini. Manusia bina penempatan berdekatan sungai. Pasti kamu dapat kembali ke kampung. Terima kasih, Kaci, Anak, Kerbau. Kita orang pergi dulu. Jumpa lagi. Bye. Bye-bye.
Betuah punya budak. Ke mana kau orang hilang? Kita orang sesat lah tu. Nasib baik punya hutan tunjuk jalan pulang. Iyalah tu. Ingat semua. Jangan merayau dalam hutan. Nanti sesat. Dah, jom balik. Jom. Batu besi naga.